Halo semua, kembali lagi sama gue Dede. Di video kali ini gue bakalan unboxing mainan baru gue, langsung aja. Ya, di video kali ini gue bakal unboxing dari Bricksembo Block, dan ini adalah Christmas tree atau pohon Natal ya. Dan ini juga di tipe 601097 dan ada 486 piece. Dan untuk kesulitan merakitnya sendiri ini di angka 3 ya, jadi nggak terlalu susah. Dan kita lihat nih, tampak depannya udah keren banget, gue nggak sabar banget buat bukanya. Dan ini kita juga dapet kayak semacam lampu ya, jadi kayak lampu gitu. Kalau di set Lego nya kayaknya nggak dapet lampu-lampu kayak gini. Jadi di set Lego juga ada yang model-model kayak gini. Dan kita langsung lihat tampak belakangnya aja. Ya, untuk tampak belakangnya kita lihat di sini tuh ada kayak burung hantu kayak gini ya. Jadi mungkin pajangan-pajangannya, dan sini juga kayak ada bonekanya. Di sini ada kayak lampunya nih. Ini kayaknya tempat baterainya yang buat bikin ininya tuh ada lampu-lampu yang nyala-nyala gitu. Nah, seperti ini kayak bisa muter-muter atau kayaknya bisa ada lagunya ya, gue juga kurang tahu, nanti kita bakalan cek gimana nih. Jadi penasaran banget, nggak usah berbasa-basi lagi, kita langsung unboxing aja, kita langsung buka aja ya. Nah, yang kita dapat cuma ada plastik aja. Dan kita hitung di sini ada berapa bag ya. Kita hitung, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10, dan ada manual booknya. Dan di manual booknya di sini ada stiker-stikernya nih, banyak banget stikernya. Nggak dikasih tahu ada nomornya, ada nomor berapa, gue juga kurang tahu, nanti kita bakalan lihat aja ya. Dan ini adalah manual booknya. Manual booknya kita lihat ada berapa halaman. Semoga aja nggak terlalu susah untuk merakitnya. Dan di sini kita lihat ada 34 halaman dengan cara pembuatan 56. Ya udah, nggak usah berbasa-basi lagi, kita langsung rakit aja.
Ya setelah kurang lebih 1 jaman, akhirnya gue nyelesain juga dan hasilnya setinggi ini ya. Jadi tingginya 28 cm. Nah ini juga bisa nyala-nyala gini ya, jadi keren banget. Nanti kita bakal bahas detailnya. Tapi gue pengen kasih tahu nih, kesulitan merakitnya tuh pas lagi ngerakit ke atasnya tuh rangkanya ya. Jadi rangkanya lumayan susah ngerakitnya. Tapi pas udah ngerakit semua, udah nempel semua itu, udah ngereket ya. Itu doang. Nah, kita langsung ke detailnya aja ya. Nah, kita mulai dari bawah. Di sini ada tulisan Merry Christmas. Dan di sini juga ada kayak gambar-gambar gitu. Dan ini semua stikernya yang tadi kalau kita tempel dan harus dibuka kayak gini ya. Nah ini kayak begitu ya model stikernya. Dan ini juga adalah kayak kotak musiknya gitu. Nanti kita bakalan coba kalau kita puter tuh nanti ada lagu-lagunya gitu. Nah kita lanjut ke atasnya. Nah ini adalah bagian bawahnya. Jadi ceritanya ada kado-kado. Ini bukan kado ya. Ini tempat baterai buat nyalain lampu-lampunya. Nanti kita bakalan coba. Dan di sini juga ada ceritanya kado-kado gitu. Ini ada kado-kadonya gitu. Dan di sini ada kayak kereta-keretaan. Ini lucu banget ya, kayak detail banget. Jadi semuanya ini kayak model-model kado-kadonya gitu ya di bawahnya. Nah kalau lihat di sini terlihat kayak kuas kaki gitu ya. Jadi ini kotak lampunya. Jadi ini buat taruh baterainya. Nah sekarang udah nyala. Jadi ini nampaknya kalau lampunya udah dinyalain, tapi kalau misalnya digelap mungkin lebih terang ya, karena ini gue pakai lampu, jadi nggak terlalu lihat keterangannya ya. Nah kalau kita lihat di sini dia memakai part transparan, jadi kayak kelihatannya bagus banget. Kalau dibandingin dengan Legonya dia memakai part hijau ya, jadi nggak terlalu kayak kelihatannya bening gitu. Kalau ini kayak lebih kerenan ini menurut gue ya. Kalau menurut kalian gimana? Dan setiap sisi itu beda-beda ya. Ini setiap sisinya beda-beda. Di sini juga terlihat kayak telur gitu. Nah di sini juga ada burung hantu nih, jadi lucu banget. Tadi juga ada boneka ya, bonekanya di bagian mana ya, di bagian sana nih. Jadi semuanya nih hampir sama. Nah di sini juga ada bonekanya kayak mau boneka Mr. Bean gitu ya, jadi lucu banget. Nah untuk di bagian atasnya ini keren banget, dia memakai kayak part kayak salju gitu, mirip kayak salju cuma kristal gitu. Dan di sini kayak ban gitu, kayak ban buat renang gitu ya. Kalau misalnya part-part ban gitu kan pakainya ini nih. Jadi menurut gue ini keren banget dan cocok banget buat hiasan ya. Ini keren banget deh pokoknya. Nah gue bakalan coba buat kasih lihat suaranya kalau kita puterin. Jadi ini kayak musik box gitu. Nanti kita bisa puterin kayak gini. Nah, gue bakalan puterin ya. Nah untuk yang terakhir gue bakalan tes untuk goyang-goyangin apakah bakal ada yang jatuh partnya. Ini lumayan kenceng ya goyang-goyangin tapi aman. Nah lihat ya, keren banget ya. Jadi untuk partnya aman menurut gue. Ya menurut kalian gimana dengan set Christmas tree ini? Menurut gue ini cocok banget buat pengganti pohon Natal di rumah kalian. Jadi kita ganti pakai bricks aja ya. Dan untuk harganya sendiri ini di kisaran 250.000 sampai 300.000. Dan kalian bisa cari ini di marketplace kesayangan kalian ya. Ya mungkin segini aja video dari gue. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini lebih maju. Dan see you next time. Bye.